Apakah kamu tahu bahwa kucing yang tidur di sofa kamu adalah keturunan pemburu ganas dari zaman prasejarah? Dari kucing bertaring Sabertooth yang memiliki taring besar hingga kucing mestis di Mesir kuno. Perjalanan kucing sepanjang waktu benar-benar luar biasa. Mari kita selami evolusi menarik kucing dari hewan liar menjadi teman tercinta kita. Pertama, mari kita kembali ke jutaan tahun yang lalu untuk bertemu salah satu kucing terkuat sepanjang masa, kucing bertaring Sabertooth. Dengan taring panjang melengkung yang ikonis, predator yang menakutkan ini berkeliaran di lanskap yang keras, berburu mangsa besar seperti mammoth dan bison. Diciptakan untuk bertahan hidup di dunia yang keras, kucing Sabertooth adalah simbol kekuatan di alam prasejarah. Meskipun mereka terlihat seperti kucing kita saat ini, hewan ini jauh lebih berbahaya dan hidup di era yang sama sekali berbeda dalam sejarah bumi. Selanjutnya, kita beralih ke Mesir kuno, di mana kucing lebih dari sekadar hewan. Mereka dihormati. Di sini, kita bertemu dengan kucing liar kuno, lebih kecil dari kerabat prasejarahnya, tetapi tidak kalah penting. Kucing ini hidup di sekitar piramida dan sungai Nil, berburu mangsa kecil, dan menjadi simbol perlindungan dan keanggunan. Orang Mesir percaya bahwa kucing memiliki kualitas ilahi, bahkan mengaitkannya dengan Dewi Bastet, pelindung rumah. Ini menandai awal hubungan panjang antara kucing dan manusia. Seiring waktu berlalu, kucing mulai hidup lebih dekat dengan manusia, terutama selama abad pertengahan di Eropa. Saat itu, mereka telah menjadi pemburu tikus yang terampil, membantu orang melindungi makanan mereka dari tikus dan hama. Di rumah-rumah abad pertengahan, kucing yang ramping dan mandiri ini akan duduk di dekat api atau di ambang jendela, secara perlahan membangun reputasi sebagai teman yang berguna dan terpercaya. Meskipun masih memiliki jiwa liar, kucing mulai memasuki kehidupan sehari-hari. Saat ini, kucing telah mengambil alih rumah kita dan hati kita. Kucing rumah modern mungkin tidak perlu berburu makanan mereka, tetapi sifatnya yang suka bermain dan semangat mandiri mengingatkan kita pada nenek moyang liar mereka. Dari pemburu ganas menjadi hewan peliharaan tercinta, kucing kini menikmati kenyamanan hidup modern, bersantai di sofa kita, dan menjadi anggota keluarga yang dihargai. Apakah mereka sedang menggeram di pangkuanmu atau mengejar mainan? Kucing benar-benar berevolusi menjadi teman yang sempurna. Jadi, itulah dia. Dari predator bertaring Sabertooth hingga hewan peliharaan masa kini, evolusi kucing adalah kisah menakjubkan tentang bertahan hidup, adaptasi, dan persahabatan. Kucing telah berjalan melalui sejarah bersama kita, membentuk dunia dengan cara mereka yang misterius dan menarik. Jika kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan, berlangganan untuk cerita hewan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Pastikan untuk memeriksa video lainnya tentang sejarah liar hewan dan bagaimana mereka menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini.